Kalau sekadar semayang dah kecil dah ketua, belum tentu jadi alim ulama. Masih banyak benda-benda yang kita tidak tahu. Contoh, kelas semayang tuan-tuan, satu tuan-tuan semayang, perempuan semayang. Kalau tanya tuan-tuan semayang itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Itu tak boleh jawab. Baik, kalau lah semayang tuan-tuan sah, kita kata sah. Allah terima ke tidak? Allah terima ke tidak? Sah tak sah soal lain. Soal yang kedua, Allah terima ataupun tidak, soal lain. Banyak benda yang kita belajar ni. Baik, kalau begitu, Nabi kata kadang berapa ramai orang sembahyang, tak berhenti dia sembahyang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sembahyang. Tapi dia dapat apa dia? Penat dan letih sahaja. Sebab sembahyangnya tak sah atau sembahyang Allah tak terima. Habis macam mana buat? Tak pusing macam mana? Cuba cek tu. Macam mana? Okey. Saya buat contoh satu saja. Dalam sebuah hadis Nabi, Nabi pernah sebut qala Rasul, aswa innasi sariqatan man yasriqu fi salatihi qalu kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah qala la yatimmu ruku'ihi wala sujudi aw kama qala sadaqallah. Yang bermaksud Nabi kata sejahat-jahat manusia yang mencuri, sejahat-jahat manusia yang mencuri. Kalau pergi kasut, pergi masjid curi kasut, tak jahat lagi. Kalau sekadar ragut beg orang, tak jahat lagi. Ada lagi yang paling jahat. Pergi bank, pecah bank, samun duit bank, tak jahat lagi. Ada lagi pencuri lebih jahat, kata Nabi. Siapa dia? Man yasriqu fi salatih. Itu orang-orang yang mencuri ketika dalam salatnya sendiri. Ya Allah. Terkejut sahabat. Sahabat kata, qalu kaifa yasriqu fi salatih ya Allah. Macam orang curi dalam semayang. Takkan tengah semayang boleh mencuri ya Rasulullah? Jangan curi dalam semayang. Maka Nabi jawab, maksud aku, la yatimmu ruku'ihi wala sujudih. Mana-mana orang yang rukuknya tak sempena, sujudnya tak sempena, itulah aku maksudkan sejahat-jahat pencuri. Wah, tuan-tuan kenal kita. Ya, yeah? Rupanya kalau orang yang rukuk tak sempena, sujud tak sempurna, itu dianggap sejahat-jahat pencuri. Macam mana rokok sempurna? Siapa tahu rokok sempurna macam mana? Ha, nak tahu rokok sempurna, tengok Nabi rokok. Tak Nabi kata, saluh kamar ro'ay tumul usali, semayanglah kamu, jangan kamu lihat aku semayang. Tuan-tuan pernah lihat Nabi semayang? Puan-puan pernah tengok Nabi semayang? Nabi pernah semayang masjid kita? Pernah tengok dia semayang? Tapi macam mana? Maka tak payah tengok dia semayang, tengok hadis dia. Hadis yang mencerita macam mana Nabi semayang. Contoh, kita katakanlah yeah? Nabi tidak rokok. Macam mana dia rokok? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffayhi ala raqabatayhi. Disebut Nabi tidak rokok, Allahu akbar, dia letak tapak tangan atas lutut, dia tegakkan tangan dia. Maka belakang akan jadi 90 derajat. Itu yang Nabi rokok. Kita rokok hari ini, ada orang pegang pahau rokok, pegang pahau. Ada orang rokok pegang betih menjunang kepala bawah, kita jatuh sokok. Ada orang rokok pegang betul, bengkoknya tangan. Ada ni dalam ini, ada ni. Ada. Itu dianggap sejahat-jahat pencuri. Manalah, kita tak tahu. Ulama kata kita baru cakap semayang, belum cakap puasa, cakap haji, buat amal yang merakat dan jenak, belum cakap tadi tu. Tak cakap semayang saja. Kalau ada orang rokok tak betul, masa rokok dia pegang betik, rokok dia pegang paha, atau rokok pegang lutut dari bengkok tangan, itu sejahat-jahat pencuri, kata Nabi. Tak kenal lah. Tak apa, semayang masih sah lagi, tak apa lagi. Kalau sujud tak sempena, habis. Ramai dah tengok sujud tak sempena. Orang pun tertawa dalam kata tak nampak. Tapi saya tengok orang lelaki, ramai. Lebih tersenang. Saya ada hukum mayang tuan-tuan tak sah. Tak maaf lah tuan-tuan. Telur nak pergi perhatian. Ulama kaki tu. Baik. Macam mana sujud tak sempena? Tengok Nabi sujud macam mana? Apa Nabi kata? Qala Rasul,
Idza sajada al-'abd sajada ma'ahu sab'atu arab jabhatahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Itu Nabi, tahu kan saya kata. Apabila sujud seorang hamba dalam sembahyang, maka sujud bersamanya 7 anggotanya. 7 anggota kena sujud. Apa dia? Yang pertama, jabhatahu, apa dia? Dai. Ijma' ulama semua mazhab. Masa sujud dai jangan tutup. Jangan tutup dengan songkok ke, seban ke, kain tudung kepala ke, kain telekung ke, dengan rambut ke, ekor seban ke, jangan tutup. Siapa tutup dai masa dia sujud, habis. Sujud tak sempurna, sujud tak sah, maka sembahyang pun tak sah. Ingat. Ya laki ya perempuan dan sembahyang tolong buka dulu. Jangan bagi tutup. Itu diperingat ijma' ulama. Tak ada kecuali seorang pun dai mesti buka. Masa nak sujud. Satu. Yang kedua, 2 tapak tangan. Tapi ada yang orang sujud dengan siku-siku sujud. Kalau ada orang sujud dengan siku, dah bilang bapa. Ada ni sujud dengan siku-siku sekali. Dia letak semua siku-siku. Nak bilang berapa? Nabi kata hanya 2 tapak tangan. Yang dia letak siku tu masih apa? Nak bilang berapa? Ada berlaku tak? Ulama tak kita? Oh, jauh lagi lah tuan. Jauh lagi. Jauh. Okey. 2 tangan. Tak ada masalah. Waruk batau 2 lutut. Tak ada masalah. Akhirnya dia kata, waqadamahu 2 tapak kakinya. Macam mana 2 tapak kaki? Kerana pernahkah tuan-tuan buat kajian? Pernahkah tuan-tuan jumpa hadis ini? Kalau tuan-tuan tahu, cubalah rojok. Sila rojok satu kitab fiqh yang terbesar, yang termoden, yang terbaru, yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, yang ditulis oleh ulama terkenal Syekh Wahbah Zuhaili, yang pernah mendapat anugerah mahajirah dulu. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu ini, Syekh Wahbah Zuhaili kata yang dimaksudkan dengan 2 tapak kaki ialah perut, jejari kaki. Saya ulang sekali. Perut, jejari kaki. Faham? Boleh faham? Tak faham juga? Tak alih lagi lah tu. Ya? Yeah. Perut, jejari kaki. Kalau lipat kaki tu, supaya perut, jejari tu kena tekan kuat-kuat, sebahagian tapak kaki akan kena tempat sujud. Itu maksud dia. Tapi hari ini tengok orang sujud, Masya Allah, Ya Allah, tuan-tuan. Ada yang lurus kaki, pacak kaki, tegak kaki, yang sela kaki, yang angkat kaki pun ada. Ni, mana-mana banyak ni. Tolonglah tengok, tolong tengok. Ha, besok datang masjid sembahyang tu pun tengok. Ada yang tegak kaki, yang pacak kaki, yang selang kaki, yang angkat kaki. Kalau inilah caranya kata Syekh Wahbah Zuhaili, sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rosak. Rukun apa? Rukun sujud. Bila rukunnya rosak, sembahyangnya rosak. Kalau makmum seorang rosak, tak apa, dia tanggung sendiri. Kalau imam yang rosak, kalau imam yang rosak, habis makmum semua rosak. Tuan-tuan, ilmu ini ilmu. Maka sebab cakap, bawa cakap sembahyang baru. Maka sebab itu saya katakan tadi, kita kena belajar. Kita kena jadi seorang Nabi kata kun aliman. Tapi nak jadi aliman itulah susah. Bukan belajar dari besok jadi aliman. Bukan belajar hari besok jadi alim. No, tidak. Sebelum itu kata Nabi, sebelum jadi aliman, kamu kena kun muta'aliman. Kamu kena belajar. Cari ilmu di masjid, di surau, di mana-mana. Di sekolah, di universiti. Tak tahu mana pun universiti pun. Maksudnya mesti tak boleh ya, cari ilmu di masjid, cari ilmu di surau. Ini ada kuliah tak nak datang, ada ustaz bagi ceramah tak nak dengar. Ini masalahnya. Lepas tu Nabi kata kalau tak jadi alim, tak apa, sekarang Nabi kata kun aliman, orang yang alim. Tak nak sampai sini, yang kedua Nabi kata kun muta'aliman,
Jadi kamu orang yang mencari ilmu. Cari, belajar. Ini pun tak boleh nyelak. Kun sami'an. Jadi orang yang suka mendengar. Guna tengok untuk mendengar. Mana ada ceramah, mana ada kuliah, mana ada kelas, mana ada pengajian. Dengar. Itu Nabi kata, bukan saya kata. Kalau ini pun tak nak juga. Yang keempat, kun hubbul ilm. Orang cinta kat ilmu. Cinta kena ilmu. Ya Allah tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata apa? Wala takun khamisan. Jadi dia kelima. Pada apa? Yang pertama dia tak nak. Yang kedua tak nak. Yang ketiga tak nak. Yang keempat pun tak nak. Jadi alim tak nak. Belajar ilmu tak nak. Mendengar ceramah pun tak nak. Cinta ilmu pun tak suka. Itu repit sana. Maka Nabi kata wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Patut binasa kamu. Celaka kamu. Maka sebab itulah tuan-tuan, balik cerita tadi saya kata kita kena cari ilmu.